Ahlan nastaman, ketemu lagi sama aku El Sharif. Sekarang aku lagi santai-santai. Alhamdulillah tadi sore-sore udah habis minuman yang dibahagia, bahan-bahannya juga udah habis dan akunya juga udah mulai lelah. Tadi alhamdulillah sekitar 50 cup udah habis. Dan yeps, aku pengen ngasih tahu ceritanya bagaimana tadi guys, seru banget. Dan sebelum aku nunjukin ceritanya ke teman-teman, aku pengen kalian subscribe dulu channel YouTube aku, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa dibagikan videoku yang ini atau di share gitu guys. Jadi aku pengen tanya-tanya dulu ke teman-teman, gimana kabar teman-teman hari ini, sehat semua ya? Dan terima kasih udah nyempetin waktunya untuk nonton video ini guys, dan pastikan nonton video ini dari awal sampai selesai. Oke guys, sebelumnya jangan lupa untuk di follow Instagram Haiho yang dari tadi udah ada di sini, Instagram Haiho Fashion, dan juga jangan lupa di follow Instagram El Sharif. Wah, mantap banget guys, gitu guys. Jadi aku pengen ngasih tahu juga ke teman-teman untuk jangan lupa untuk di order kaos Haiho-nya. Ini aku lagi pakai kaos Haiho yang model reggae guys, simple, keren, dan boys, mantap. Jadi gitu guys ceritanya. Untuk awalan ya. Oke, aku ngasih tahu teman-teman dulu ya untuk ceritanya tadi pas aku nerima pesanan banyak dan kerjanya sendirian ya, yang penting semangat guys. Pesannya itu jangan pernah malu karena inilah adanya kita gitu guys. Kalau kita adanya seperti ini ya udah, kita nikmati adanya kita seperti ini. Jangan pernah malu, oke? Mantap. Dan jangan lupa untuk jangan pernah malu ya guys untuk mengakui dimanapun posisi sahabatmu, dimanapun posisi temanmu, tetap dia akan menjadi temanmu yang baik. Jadi tetap akui kalau dia kerjanya apa aja, ya udah tetap diakuin gitu guys. Jangan berubah atau meninggalkan gara-gara cuma kerjanya kayak gitu doang. Ditinggalin malu, gengsi, jangan. Oke? Okay? Itu sedikit masukan lah buat teman-teman. Oke? Okay? Jangan lupa untuk diorder kaos Haiho-nya. Let's go. Ini dia cerita tadi. Deng deng deng. Subscribe. Guys, alhamdulillah hari ini pesanan banyak banget guys. Kita masak boba lagi. Guys, kerja keras. Mantap. Semangat. Salam Haiho. Yaman. Hey guys, alhamdulillah ini ada pesanan banyak guys. Yang barusan kita lanjutin. Wah, bekerja sendirian dan semangat. Kita lanjut, kita lanjut. Mantap guys, jangan lupa di-subscribe. Ini perjalanan hidupku guys. Jadi buat teman-teman semangat juga ya. Oke. Okay. Yaman, subscribe guys. Salam Haiho. Pak Sahi, mantap. Oke guys, kita kembali lagi karena kehabisan es batu guys. Mantap, kembali ke bahagia. Semangat. Oke guys, alhamdulillah kita tutup sore-sore guys karena udah pada habis semua. Nih, udah pada habis semua, alhamdulillah. Mantap. Sip. Firdaus. Oke guys, thank you. Oke guys, alhamdulillah rabbil alamin, akhirnya kita udah tutup. Udah habis semua guys. Semuanya udah habis. Terima kasih buat teman-teman udah merapat di sini. Thank you.
Jadi begitu ceritanya guys. Jadi begitu ceritanya guys. Aduh, alhamdulillah. Jadi di awal aku benar-benar kaget karena tadi itu ada pesanan kan. Aku bukanya tadi itu dari jam 10 pagi. Jam 10 pagi aku buka. Di jam 10 pagi itu sampai jam 12, jam satuan ya, itu habis 20 cup. Nah, tiba-tiba temanku ini nelpon gitu. Dia pesan sekitar 30 cup. Iya, mau gak mau ya semangat guys. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa gak mampu. Kita akan mampu guys, cuma kita harus beradaptasi dulu gitu. Bukan gak mampu gitu intinya, oke? Jadi terus semangat untuk menuju hidup yang lebih baik guys. Apapun yang kamu kerjakan saat ini, yang penting kerjaanmu itu halal dan membangun dirimu sendiri gitu guys. Sama, kita sama-sama menikmati pekerjaan kita. Ya untuk saat ini mungkin kita seperti ini dulu, nikmatin dulu, oke? Yang penting jangan menyerah. Mengeluh gak apa-apa, menyerah jangan. Gimana-gimana, oke kan? Oke guys, ini aku udah capek banget guys. Udah mau siap-siap istirahat juga. Jadi aku pengen nunjukin video ini ke teman-teman gitu. Thanks juga udah nonton video ini ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan guys videonya. Udah ya? Udah. Karena aku udah capek, udah pengen istirahat karena besok lanjut lagi kerja. Semangat guys. Semangat juga teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mampir di Bahagia Boba yang ada di Basmala, Wangkal, Besuk, dan juga Maron. Oke? Ditunggu guys. Thank you for watching. Peace. See you next video.